sebaiknya kau pikir dalam-dalam. Salah dan dosa diri ini sehingga kau pergi dariku dan melupakanku. Kau sendiri yang menjadi sebabnya luka hati ini semakin parah. Sekian lama kau menghilang, kabar angin pun tak pernah kudapatkan carimu. Hingga kesabaran tak lagi kau hiraukan. Jangan dendam yang harus kau nyalakan, sebaiknya kau pikir dalam-dalam.
yang harus kau nyalakan. Sebaiknya kau pikir dalam-dalam, salah dan dosa diri ini, sehingga kau pergi dariku dan melupakanku. Kau sendiri yang menjadi sebabnya luka hati kini semakin parah. Sekian lama kau menghilang, kabar angin pun tak pernah dapatkan carimu. Hingga kesabaran tak lagi kau hiraukan, jangan dendam yang harus kau nyalakan. Sebaiknya kau pikir dalam-dalam. Ini semakin parah.
Halo. Oke Pak RT, ada informasi apa ini Pak RT? Oke, untuk pelakunya apa ditangkap dan Pak RT? Oh ya Pak RT, bantuannya dulu, kondisikan warga, jangan sampai berbuat anarkis, apalagi main hukum sendiri. Nanti banyak timbul permasalahan baru. Saya segera merapat Pak RT ke pos Kampling RT 34. Terima kasih. Nah, ini jadi gini Bapak, ini adalah suatu wujud kekompakan pos Kampling Satkampling RT 34 untuk penanganan permasalahan yang ada di lingkungannya. Jadi bila mana ada laporan ataupun informasi yang meresahkan lingkungan, langsung gerak cepat untuk penanganannya. Nah, begitu juga untuk permasalahan penanganan hal seperti ini, kurang lebihnya apa itu, untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Mengingat informasi dari Pak RT, dari pelaku dan korban itu lingkungan warga sini semua. Begitu peragaan dari RT 34. Selanjutnya silakan Bapak Dewan Juri dari tingkat provinsi bisa dicek kondisi fisik pos Kampling dan administrasinya. Begitu, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus kau nyatakan.
dendam yang harus kau nyalakan. Sebaiknya kau pikir dalam-dalam. Salah dan dosakan diri ini sehingga kau pergi dari tersebut. Ini proses pendirian Cakro, pendirian Pos Kampling. Ya ini waktu mulai bikin pondasi berdoa bersama dipimpin dengan Mbah Haji Suratno, sesepuh warga RT 34 yang dulunya ketua RT yang lama saya ganti. Ini kekompakan RT 34. Setiap ada momen pasti ada YouTube-nya, ada dokumentasi lengkap setiap acara. Yang penting makan-makan dulu. Nah, ini mulai pondasi ini, Mas. Ini mulai pondasi. Ini semua murni. Itu ada. Prasasti ada. Nah. Ya, ini untuk ini dari bantuan dari Bapak RT yang lama itu untuk ditempati aja, dan untuk genteng, untuk bata itu semua sumbangan dari warga gitu. Semua tukang itu, semua warga RT 34, semua warga RT 34 itu sendiri-sendiri. Ada yang tukang batu, ada yang tukang kayu, semua ada. Sampai YouTuber, sampai segala macam bisa ada tuh, dagang semua tiap hari ada kegiatan. Tidak ada yang pengangguran. Nah, ini semua. Ini hujan pun tetap bekerja, tetap semangat pokoknya. Luar biasa semangatnya. Nah. Dari pembuatan itu sekitar ya, ini pakai drone 2022. Nah. Ini didokumentasi oleh Mas Imam sebagai YouTuber RT 34. Lah, untuk yang syuting itu AVS Madiun juga dokumentasi. Warga RT 34 semua. Itu yang bikin les itu Mas Udin, pejaringan itu semua itu yang tukang las. Ini semua ini. Pokoknya di RT 34 semua ada. Semua ada komplit. Monggo kali itu sampai, monggo. Nah, ini ada semua dokumenter lengkap. Nah, ini Pak Waji tadi yang sebagai adegan, sebagai nah ini Pak Waji ini. Ini luar biasa ini. yang jadi copet tadi. Luar biasa ketinggian itu. Nah, ini momen luar biasa ini pemasangan mahkota. Nah, ini. Ah, ini.
Nah, ini sudah mulai jadi. Apa? Ya itu yang Mas Udin, yang Pak RT Tudor-Tudor itu kunjungan warga itu loh. Apa yang acara 17-an terserah, yang penting tim bisa melihat dokumentasi. Pak RT yang Tudor-Tudor aja mengecek setiap warga itu semua ada dokumentasi, ya ada kegiatan itu. Usaha semua ada. Ya benda UMKM. Apa? Oh sudah no, alhamdulillah sudah. Oh itu nek APS sudah, APS Madiun sudah luar biasa. Nah ini monggo minum. Ini produk saya sendiri ini. Tapi saya yang bantu. Ya awalnya dari saya itu, ide dari saya itu awalnya. Kesukaan saya. Monggo ditunjuk, dicicipi. Mas Eko. Ah, Mas Imam, ada masalah? Oh iya, ditunggu. Apa? Nah, ke kebun ke jambunya itu dikirim dari Jawa Tengah. Jawa Tengah enggak punya. Tadi kegiatan itu tadi ya sonnya yang punya saya tadi. Tapi yang itu ya anak-anak itu. Tadi di desa. Nah. Apa? Saya sendiri. Saya sendiri yang bukan ya, sini ya, ada saya sudah dipakai di desa ya enggak bisa no sama ini. Nah. Ya dulunya terus kalau dipakai di desa ya enggak bisa. Cuma saya desa sama sini. Oh ya, insya Allah nanti dari pemerintahan ada sumbangan. Oh ya, siap. Insya Allah. Oh, nje, siap. Nah, ini kegiatan cek Tudor-Tudor. Ini Mas Imam sebagai YouTuber RT 34, Mas. Ini Pak Imam. Nah. Tim kreator yang bikin itu, yang udah loading sudah. Penonton kecewa. Sebaiknya kau pikir dalam-dalam.
saja diri ini sehingga kau pergi dariku dan melupakanku. Kau sendiri yang menjadi sebabnya luka hati ini semakin parah. Yang harus kau nyalakan, sebaiknya kau pikir dalam-dalam. Ini semua
sebaiknya kau pikir dalam-dalam. Salah dan dosa diri ini sehingga kau pergi dariku dan melupakanku. Kau sendiri yang menjadi sebabnya luka hati ini semakin parah. Yang harus kau nyalakan, sebaiknya kau pikir dalam-dalam. Hingga ku anggap kau
yang harus kau nyalakan. Sebaiknya kau pikir dalam-dalam, salah dan dosakah diri ini sehingga kau pergi dari sendiri yang menjadi sebabnya luka hati ini semakin parah. Yang harus